Bilik TV KPM. Wuih, sedapnya ni semua makanan kegemaran saya ni. Ni boleh makan ni nanti. Time tengah ulang kaji, masa tengah tengok TV, tengok wayang. Wuih, sedapnya. Amboi-amboi, Halis. Ya, cikgu. Seronoknya dengan makanan-makanan tu semua. Halis nak makan ke? Ya, cikgu. Halis nak makan ke semua ni? Nak, cikgu. Ni semua makanan kegemaran saya. Air kegemaran saya. Memang sedap kan? Ya. Yeah. Okey, ni cikgu bawakan sebakul makanan sehat untuk Hanif hari ni. Berbanding dengan makanan-makanan tu semua. Okey, ni dia untuk Hanif. Ini cikgu, ni yang ini sehat. Kenapa yang ini tak sehat cikgu makanan ni? Untuk pengetahuan Hanif ya, semua makanan-makanan yang sedap yang Hanif kata sedap ni sebenarnya dia mengandungi sangat tinggi kandungan gula, kandungan garam, kandungan bahan pengawet, perasa dan juga kalori yang tinggi. Tinggi gula, garam, pengawet cikgu. Betul. Ya. Betul. Jadi pilihlah makanan yang lebih berkhasiat dan mempunyai gizi seimbang. Gizi seimbang? Ya. Apa benda gizi seimbang tu cikgu? Nak tahu, kita akan tengok selepas ini. Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Dan hari ini sama-sama dalam slot menengah rendah, kita akan belajar mata pelajaran sains. Dan topik hari ini sangat menarik untuk saya sebagai seorang ahli fisioterapi dan juga penggiat kesihatannya. Apakah topik itu? Sebenarnya kan dah ada bayangan dan tadi. Dan kalau nak tahu, kita akan jemput guru kita sekarang, iaitu Cikgu Khairunisa Saleh, guru sains dari SMK Meru Kelang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, saya rasa topik yang kita akan belajar hari ini dalam mata pelajaran sains sangat menarik, cikgu. Dan betul. Tadi cikgu ada sebut sedikit dalam kita punya gimmick di awal tadi, cikgu. Ya, betul. Baik. Kongsikan dengan kita, cikgu. Apakah topik itu dan standard pembelajaran yang sama-sama kita akan capai? Okey, baiklah anak-anak murid di rumah sekalian. Okey, hari ini kita akan belajar sains tingkatan 2, bab yang ketiga iaitu nutrisi. Standard kandungan 3.2 iaitu kepentingan gizi seimbang. Okey, baik. Kita akan mempelajari standard pembelajaran dahulu, iaitu pertama, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai gizi seimbang. Yang kedua, menganggar nilai kalori yang diambil dalam setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang. Baik, yang ketiga, boleh membuat kajian dan mewajarkan kepentingan gizi seimbang. Senaman dan gaya hidup yang sihat dalam mengekalkan kesihatan tubuh badan. Baik, okay. Sangat penting cikgu. Kita masukkan bagaimana gizi seimbang dengan senaman sekali ya. Ya, tepat sekali Hanif. Okey, baik. Seterusnya kita lihat dulu hasil pembelajaran. Okey, pada akhir siaran, murid akan dapat pertama, dia boleh menghuraikan apakah maksud gizi seimbang. Yang kedua pula, murid boleh mengenal pasti faktor-faktor keperluan kalori. Yang ketiga, murid boleh menyatakan maksud nilai kalori, menghitung nilai kalori makanan dalam setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang dalam diet seharian. Okey, seterusnya murid juga boleh menyatakan kepentingan gizi seimbang, senaman, gaya hidup yang sihat dalam mengekalkan kesihatan badan. Nah, itulah dia kita punya objektif ataupun hasil pembelajaran. Okey. Cikgu, saya tertanya juga cikgu, apakah maksud gizi seimbang cikgu? Okey, baik, untuk pengetahuan Hanif dan murid-murid di rumah, ini yang kita nak tengok tadi. Okey, gizi seimbang ialah pengambilan pemakanan yang mengandungi kesemua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Okey, dia ada dua kata kunci iaitu semua kelas makanan dan juga kuantiti yang betul. Okey, baik. Saya rasa murid-murid masih ingat lagi kelas makanan. Okey, yang pertama kita ada karbohidrat, yang kedua kita ada protein, yang ketiga lemak, keempat vitamin, kelima mineral, keenam pelawas dan yang ketujuh adalah air. Okey, baik, seterusnya bagaimana kita nak menentukan bahawa hidangan kita tu mengikut kuantiti yang betul?
Jadi kita boleh merujuk kepada piramid makanan yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik. Yang pertama kita lihat ya, piramid makanan. Kita lihat dia ada 4 aras. Okey, aras tapak ataupun aras yang paling bawah terdiri daripada kelas makanan karbohidrat, di mana kumpulan makanan dia adalah seperti nasi, mi, roti, bijirin dan ubi-ubian. Dan ia perlu diambil sebanyak 4 hingga 8 sajian sehari. Okey, baik. Seterusnya kita lihat aras yang kedua, Hanif. Aras yang kedua terdiri daripada vitamin, kelas makanan vitamin dan juga mineral. Okey, sayur-sayuran perlu diambil sebanyak 3 sajian sehari, manakala buah-buahan perlu diambil sebanyak 2 sajian sehari. Okey, boleh faham ya? Boleh. Okey, yang ketiga pula, maafkan saya. Yang ketiga, kita akan lihat daripada kelas makanan protein. Ini pun sangat penting. Okey, di antara kumpulan makanan seperti ikan, ayam, daging, kekacang. Okey, makanan ini perlu diambil sebanyak setengah hingga 2 sajian ayam atau daging ataupun telur sehari. Baik, untuk ikan kita ambil 1 sajian sehari, manakala kekacang kita ambil setengah hingga 1 sajian sahaja sehari. Baik, untuk produk tenusu dan susu juga perlu diambil sebanyak 1 hingga 3 sajian sehari. Okey, kita lihat aras yang puncak, Hanif. Ya, cikgu. Aras yang puncak ni dia makin mengecil, jadi dia perlu diambil dalam jumlah yang sangat sedikit. Okey, contohnya apa tu? Saya nampak juga ada lemak, minyak, gula dan garam. Ha, betul. Makanan-makanan itu perlu diambil dalam kuantiti yang sangat sedikit. Okey, selain daripada menggunakan piramid makanan, Kementerian Kesihatan juga menggalakkan kita menggunakan Pinggan Sihat Malaysia sebagai panduan untuk gizi seimbang. Baik, Pinggan Sihat Malaysia ni sebenarnya, Hanif, ya, dia menggunakan konsep suku-suku separuh. Ya. Ini ada contoh pinggan. Suku-suku separuh, ya, cikgu. Suku-suku separuh. Apa yang suku tu? Suku ialah protein. Okay. Suku lagi adalah daripada karbohidrat. Dan separuh daripada hidangan kita terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Lebih mudah untuk kita ingat dan saya rasa senang untuk murid-murid praktikkan di rumah, cikgu, ya, ketika mengambil makanan. Konsep suku-suku separuh ni digalakkan untuk diambil ketika makan sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Betul. Itulah dia, ya, Hanif. Okey, baik. Kita sampai kepada soalan uji minda yang pertama. Okey, Hanif dan juga murid-murid di rumah, boleh tak bantu cikgu? Boleh, untuk cikgu. Untuk mengenal pasti ya hidangan yang mempunyai gizi seimbang. Tadi kita dah belajar kan, Hanif, kan? Cuba Hanif pilih. Saya sudah perhatikan tadi, cuba ingat semula daripada suku-suku separuh tadi, cikgu. Yeah. Kalau saya perhatikan di sini, banyak makanan kegemaran saya, tetapi yang saya akan pilih untuk hidangan biar gizi seimbang, saya rasa gambar yang pertama, gambar di atas pertama, sebelah kiri. Okey, yang pertama, nanti kita akan lihat jawapan. Ya, yang seterusnya. Kedua tu burger nampak sedap, cikgu. Tapi saya rasa kurang sikit, kurang seimbang. Tak seimbang situ, okay, eh. Baik, saya rasa seterusnya. Yang ketiga di situ, cikgu. Saya yang nampak ketiga. Ada nasi, ada sayur dan mungkin ayam goreng di sana, sumber protein. Ya, betul. Bawah yang keempat ada teh dengan donat, itu berselera tapi kurang seimbang. Betul. Yang di tengah di bawah tu juga seperti nasi kerabu, ya. Ya, dua warna biru macam nasi kerabu dan lebih meriah. Betul. Cikgu, perut saya berbunyi ni. Saya rasa nasi kerabu itu juga adalah contoh makanan yang biar gizi seimbang. Ya. Dan yang terakhir di hujung sekali seperti yang kadang-kadang saya makan di waktu petang. Tapi saya rasa itu kurang seimbanglah, cikgu. So, jawapan saya gambar pertama, ketiga dan yang kelima. Okey, baiklah. Sedia murid-murid dengan Hanif, kita tengok jawapan ya. Boleh. Kita lihat yang pertama, Hanif tadi pilih gambar yang pertama. Betul, mengandungi gizi seimbang, ada sayur, protein dan nasi. Okey, seterusnya, Hanif pilih gambar yang kelima. Gambar yang kelima juga mengandungi gizi seimbang. Dan yang ketiga, betul tak gambar ketiga? Yes, betul. Tepat sekali. Okey, jadi disebabkan Hanif dah berjaya menjawab soalan uji minda yang pertama, cikgu nak bagi hadiah. Okey, hadiah yang akan cikgu bagi adalah sebiji apple. Sebiji buah apple. Cikgu akan bagi sebiji apple sebab ia lebih berkhasiat. Okey, untuk Hanif. Terima kasih, cikgu. Ya, baiklah, saya rasa sangat menarik kerana kita dapat hadiah makanan seimbang, buah-buahan sangat penting. Kita ada banyak lagi yang akan dikongsikan, Cikgu Khairul Nisa pun pasti banyak lagi akan kongsi mengenai gizi seimbang. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM.
KPM. Ya, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita sedang belajar slot menengah rendah mata pelajaran sains dan ini adalah topik yang sangat menarik iaitu gizi seimbang. Ha, sangat penting ya. Dan dengan saya ialah Cikgu Khairunisa Saleh. Cikgu, saya rasa sangat menarik topik kita hari ini. Tetapi sebenarnya saya tertanya-tanya. Apa tu? Setiap orang tu, Cikgu, kuantiti makanan dia sama ke atau berbeza kalau kita nak makan tu? Okey, baik. Sebenarnya setiap individu yang ada di sekeliling kita sebenarnya keperluan kalori ataupun keperluan tenaga ataupun jumlah pengambilan makanan adalah berbeza. Tidak sama-sama sekali. Okey, contoh terdekat, kuantiti makanan yang cikgu perlu ambil sebenarnya tak sama dengan kuantiti makanan yang Hanif perlu ambil. Baik, cikgu. Okay, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu. Hanif nak tahu tak apa tu kalorinya? Tentu saya nak tahu. Murid-murid pun saya pasti, murid-murid di rumah nak tahu apakah faktor-faktor tu dia. Yeah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori, cikgu. Ya, yeah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori setiap individu. Okey, semuanya ada 6 faktor. Baik, yang pertama adalah faktor saiz badan, yang kedua faktor umur, yang ketiga faktor pekerjaan, yang keempat faktor jantina, yang kelima keadaan kesihatan dan yang keenam adalah faktor iklim. Okey, Hanif, kita akan lihat satu persatu ya, Hanif ya. Baik, cikgu. Okey, baik, kita akan lihat faktor yang pertama. Okey, kalau kita lihat dekat situ ada gambar seorang yang bersaiz badan besar, yang satu lagi bersaiz agak kecil. Baik, orang yang mempunyai saiz badan yang besar perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak. Ha, kerana mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang yang mempunyai saiz badan yang lebih kecil. Ha, okey, boleh? Boleh, cikgu. Seterusnya yang kedua, faktor umur. Ha, jika dilihat kanak-kanak dan remaja, kanak-kanak dan remaja memerlukan karbohidrat yang lebih banyak dan juga protein. Karbohidrat diperlukan untuk tenaga dan juga protein diperlukan untuk proses pertumbuhan. Okey, kerana apa? Kerana kita tahu kanak-kanak dengan remaja ni dia lebih aktif berbanding dengan orang dewasa dan kanak-kanak juga dia dalam proses tumbesaran. Sebab tu mereka perlukan kuantiti makanan yang lebih banyak berbanding dengan orang dewasa. Betul. Lebih pesat tumbesaran ya. Ya, betul Hanif. Pada umur ketika itu. Ya, yang ketiga kita lihat pula adalah faktor pekerjaan. Kalau kita lihat gambar yang pertama adalah gambar orang yang bekerja di pejabat dan yang kedua adalah gambar seorang buruh. Ha, okey, secara umumnya petani, buruh dan nelayan, kita tahu mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang yang bekerja di pejabat. Sebab apa mereka ni dia perlu melakukan kerja berat. Contohnya seperti menolak batu bata, menarik jala. Begitulah, sebab tu mereka perlukan lebih banyak tenaga. Betul. Baik, yang seterusnya, faktor yang keempat. Faktor yang keempat adalah jantina. Perbandingan antara lelaki dan juga perempuan. Okay, secara umumnya, lelaki kalau kita lihat mereka lebih berotot dan mereka melakukan aktiviti yang lebih berat. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak daripada perempuan. Menarik tu, cikgu. Betul. Okey. Faktor yang kelima adalah faktor keadaan kesihatan. Kalau kita lihat ada gambar orang yang aktif, satu lagi dia tengah demam. Okey, jadi orang yang sakit adalah lemah. Okay, dan mereka memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatannya. Contohnya, seseorang yang baru lepas menjalani pembedahan, okay, mereka memerlukan sumber makanan ataupun hidangan yang mengandungi sumber protein yang lebih bertujuan untuk membaik pulih sel-sel yang telah rosak. Betul tak, Anif? Betul, cikgu. Saya setuju. Yeah. Dan lebih cepat mereka akan kembali seperti sedia ada. Ya, yeah, sihat seperti sedia kala. Yeah. Okey, baik. Seterusnya adalah faktor yang keenam, faktor yang terakhir iaitu iklim. Perbandingannya adalah iklim bagi individu yang tinggal di negara beriklim sejuk dan individu yang tinggal di negara beriklim panas. Okey, di negara beriklim sejuk, lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran.
berbanding dengan orang yang tinggal di negara beriklim panas. Okay, oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak untuk mengekalkan suhu badan mereka. Boleh, Hanif. Cikgu, saya rasa ada banyak faktor-faktor ni, tapi ada cara tak cikgu kita nak ingat dengan lebih mudah? Betul tu. Sebab faktor dia ada 6. Kadang-kadang kita ingat 5. Kadang-kadang kita ingat 4. Okey, cikgu ada cadangkan di sini. Kita lihat satu mnemonik, satu teknik untuk mengingat keenam-enam faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okey, kita ambil perkataan sup jagung ikin kelas. Sup jagung ikin kelas. Sedap sup jagung tu, cikgu. Hanif boleh sebutkan tak? S untuk apa, Hanif? Boleh, cikgu. S untuk saiz. Betul. U untuk umur. Betul. P untuk pekerjaan. Tepat. Itulah sup tadi. Jagung tu jantina, cikgu. Ya, betul tu, Hanif. Okay. Ikin ialah iklim. Iklim. Kelas tu keadaan kesihatan. Okey. So, cuba ulang balik. Macam mana nak sebut? Baik, sup jagung ikin kelas. Okey, baiklah, seterusnya. Hanif, kita ada soalan uji minda yang kedua. Baik, cikgu. Okey, Hanif boleh bergerak ke? Boleh, cikgu suka mencabar kita punya minda dan kita ingat ke tak. Saya pasti murid-murid di rumah juga boleh membantu saya jawab soalan ni. Ya, ya, betul. Murid-murid di rumah, kita sama-sama dengan Hanif untuk jawab soalan. Okey, kita pilih ya. Okey, soalan dia, bulatkan pada gambar yang betul yang menunjukkan individu yang memerlukan lebih banyak tenaga atau nilai kalori. Hanif boleh buat pilihan sekarang, Hanif. Boleh juga. Saya boleh perhatikan. Bulatkan. Bulatkan jawapan. Ada 6 perbandingan ya. Yang gambar pertama menunjukkan seseorang yang lebih besar dan di kanan kecil. Yeah. Saya ingat saiz. S. Maka yang lebih besar akan memerlukan tenaga yang lebih, cikgu. Saya akan bulatkan. Nanti kita akan bincangkan jawapannya. Okey. Okay. Yang seterusnya, saya rasa ini perbandingan umur. Ada yang lebih berusia dewasa, sini yang muda remaja. Saya ingat umur yang lebih remaja memerlukan lebih banyak tenaga. Kita akan semak nanti. Yang seterusnya, kita ada yang pekerjaan. Buruh, yang ini kerja di pejabat, saya pasti adalah buruh. Okey, nanti kita perbandingan akan tengok. Keempat, antara lelaki dan perempuan. Yang mana tu? Yang memerlukan lebih banyak tenaga. Cikgu cakap kerana lebih berotot. Okay. Bagus, Hanif. Dia ingat fakta tu satu persatu. Kena ingat tu. Nanti kalau nak terangkan jawapan. Seterusnya, cikgu. Ni menarik, cikgu. Ada yang di... ada piramid di sana. Sebelahnya ada iglu di situ, cikgu. Tempat yang sejuk. Ni adalah iklim. Saya ingat iklim yang lebih sejuk kerana lebih cepat kehilangan haba badan. Seterusnya, antara mereka yang sihat dan mereka yang sakit. Yang sakit, yang saya ingat perbandingan cikgu tadi, kalau selepas pembedahan memerlukan lebih banyak protein untuk baik pulih. Baik, cikgu, saya sudah selesaikan semua keenam-enam perbandingan ini. Okey, nampaknya Hanif jawab lebih. Kita akan lihat jawapan. Yang pertama, saiz badan. Betul? Betul, cikgu. Okey, betul. Boleh tandakan raih, Hanif? Saya tandakan raih supaya nanti rakan-rakan kita kat rumah dia dapat mengenal pasti siapa yang perlukan kalori yang lebih banyak. Okey, gambar yang kedua, remaja. Okey, betul juga. Okey, remaja. Baik, yang ketiga, Hanif pilih orang yang bekerja buruh kasar. Betul, cikgu. Betul. Dia perlukan banyak tenaga. Betul, Hanif. Tepat sekali. Okay. Saya tengok ni pun saya dah berpeluh-peluh je. Belum lagi nak buat kerja tu Okay, yang seterusnya, jantina, lelaki dengan perempuan. Hanif pilih lelaki. Betul, lelaki lebih berotot. Jadi jawapan dia adalah lelaki. Okay, yang seterusnya, Hanif pilih orang yang tinggal di kawasan beriklim sejuk. Tepat, cikgu. Hanif. Tidak diragukan lagi jawapannya. Saya rasa seperti ingin bercuti je. Kita jawab gambar ni. Okay, seterusnya, gambar yang terakhir, Hanif pilih orang yang dalam keadaan sakit. Mereka perlukan makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatan. Okay, tepat. Hanif dapat 6/6. 6/6, cikgu. Saya akan tulis di sini. 6/6. Okey, disebabkan soalan ni banyak, maka cikgu nak bagi ganjaran lebih sikit ni. Boleh, cikgu. Apakah ganjaran tersebut, cikgu? Okey, ganjaran kali ni cikgu akan bagi buah apple merah. Okey, buah apple merah. Dan cikgu akan bagi mangga. Oh, ini memang buah kegemaran saya, cikgu. Dapat apple, dapat mangga. Saya masuk dalam bakul ganjaran. Tadi dah ada satu apple, cikgu. Berapa dah ganjaran tu? Baik. So, kita sekarang sudah ada 3 buah.
Semuanya saya gemar. Ya, itu adalah yang lebih sihat. Okey, baik. Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Baik, Hanif. Ada murid-murid di rumah ya. Sama-sama kita bandingkan keperluan tenaga seorang wanita dan seorang lelaki yang berumur 50 tahun. Ada lelaki dan perempuan, umur dia 50 tahun. Umur 50 tahun. Umur sama. Lelaki dan wanita. Melalui saya perlu pertolongan murid-murid, kawan-kawan saya di rumah ni. Umur sama, 50 tahun. Tetapi saya rasa ini perbandingan antara jantina, lelaki atau perempuan. Kita ingat lelaki yang memerlukan lebih banyak tenaga, cikgu. Okey. Adakah itu jawapan yang betul? Baik, kita lihat jawapan ya. Okey, Hanif pilih lelaki. Betul. Okey, kenapa tadi Hanif boleh sebutkan jawapan dia? Kerana lelaki secara am memerlukan tenaga yang lebih berbanding perempuan. Betul. Keperluan tenaga bagi lelaki yang berumur 50 tahun adalah lebih tinggi. Hal ini kerana mereka sebenarnya melakukan aktiviti yang lebih banyak berbanding dengan wanita sebab faktor umur mereka sama. Aktiviti sahaja berbeza. Betul, cikgu. Okay, baiklah. Adakah saya mendapatkan jalan buah lagi, cikgu? Ya, cikgu akan bagi satu lagi. Saya nak bagi buah ni nampak macam menyelerakan. Buah naga. Ini buah naga. Ini sebenarnya buah kegemaran ibu saya. Kaya dengan vitamin C. Kaya dengan vitamin C. Ya. Ini sangat manis. Saya rasa ini buah yang sangat sedap juga. Baiklah, kita akan berehat sebentar, cikgu. Okey, baiklah. Minta maaf. Terima kasih banyak atas ganjaran ini semua. Harap-harap lepas ni kita akan kumpul lebih baik ganjaran murid-murid di rumah juga. Sambil mengumpul ibu, kita kumpul ganjaran antara makanan yang sihat. Sangat penting, cikgu. Kita akan berehat sebentar. Pastikan anda kejap lagi kita akan kembali terus bersama kami di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang untuk slot menengah rendah, kita sedang belajar mata pelajaran sains dan topiknya ialah gizi seimbang. Kalau kita cakap pasal gizi seimbang, mesti teringat kalori. Adakah kita perlu kira kalori? Bersama saya ialah Cikgu Khairunisa. Cikgu, saya tertanya-tanya juga. Saya rasakan ramai di luar sana jika mereka betul-betul mementingkan kesihatan, penggiat kesihatan juga, mereka akan mengira kalori makanan. Ya, Cikgu? Betul. Sebenarnya ramai ya rakan-rakan kita kat luar sana daripada golongan dewasa, remaja, kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, kanak-kanak dia belum pandai kira lagi kan. Biasa dah sampai golongan remaja, mereka sangat menitik beratkan ataupun mereka suka kira kalori. Suka sangat kira kalori. Kalau mereka makan, contohnya makan mi goreng, mereka akan kira berapa. Kalau minum teh tarik, berapa mereka akan kira. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan kalori ni? Hanif nak tahu tak? Mula-mula nak tahu tak apakah itu nilai kalori? Saya pasti kita semua tertanya-tanya, cikgu. Selalu dengar terma kalori tapi mungkin kurang jelas apa maksud kalori itu. Okey, hari ini kita akan perhalusi apakah itu maksud nilai kalori makanan. Okey, baik. Nilai kalori makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Ia disebut sebagai nilai tenaga ataupun nilai kalori. Jadi unit untuk nilai kalori ini adalah dalam unit kalori ataupun CAL ataupun satu lagi unit kita gunakan adalah joule. J huruf besar, so itu adalah unit tenaga. So unit dia adalah kalori dan juga joule tenaga. Okey, untuk lebih mudah lagi kita buat ringkasan, secara ringkasan kalori bersamaan dengan tenaga. Kalori ialah tenaga. Okey, tenaga ni untuk apa kita sebut tenaga-tenaga kan? Ya, okey, tenaga ni sebenarnya kan Hanif, dia digunakan untuk menjalankan aktiviti kehidupan kita seharian lah. Okey, contohnya macam kita nak bergerak pergi sekolah, kita nak belajar, kita nak memasak kat rumah, nak kemas rumah, bermain di padang, semua aktiviti-aktiviti itu dia menggunakan tenaga. Itulah yang dimaksudkan dengan kalori. Kita perlukan kalori. Betul juga. Okey, baik. Sebenarnya, makanan yang kita makan setiap hari mengandungi beberapa kelas makanan utama, iaitu lemak, mengandungi protein dan juga mengandungi karbohidrat.
Ketiga-tiga kelas asas ini sebenarnya dia menghasilkan kuantiti tenaga yang berbeza apabila dibakar. Okey, berbeza macam mana tu Hanif? Ya, cikgu. Kita akan lihat jadual. Boleh. Okay. Lemak, protein dan karbohidrat akan mengeluarkan tenaga yang berbeza. Betul. Dia akan mengeluarkan atau dia akan membekalkan tenaga yang berbeza. Contohnya, kita lihat kelas makanan lemak. Baik, lemak ni dia akan mengeluarkan tenaga sebanyak 37 kilojoule tenaga per gram. Maksudnya 1 gram makanan lemak akan mengeluarkan sebanyak 37 kilojoule tenaga. Okey, manakala protein dengan karbohidrat dia sama iaitu 17 kilojoule tenaga per gram. Okey, manakala dalam unit kalori pula lemak dia mengeluarkan sebanyak 9 kilokalori tenaga per gram, protein dan karbohidrat dia akan mengeluarkan sebanyak 4 kilokalori per gram. Okey, jadi macam mana kita nak tukar antara kilojoule ke kilokalori? Jadi kita gunakan magic number. Ini kita panggil sebagai magic number, iaitu 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey, sama juga kalau kita unit 1 kilokalori bersamaan dengan 1 kilojoule tenaga. Baik. Okey, boleh ya Hanif? Mudah untuk kita ingat tu, cikgu. Mm-hmm. So, murid-murid sebenarnya boleh rujuk dalam buku teks sains tingkatan 2. Okey, baik. Jadi kita akan gunakan, kita akan jalankan satu aktiviti yang mana kita akan mengira nilai kalori makanan dari label atau pembungkus makanan. Hanif perasan tak setiap kali bila kita beli makanan, ya, yeah, kita dalam pembungkus, pada pembungkus makanan tu akan terdapat maklumat pemakanan. Ya, yeah, saya selalu perhatikan di belakang. Paket makanan tersebut atau minuman juga akan ada maklumat pemakanan seperti inilah ya, kita ada maklumat pemakanan. Jadi maklumat pemakanan dia mengandungi kelas makanan asas yang kita sebutkan tadi, iaitu lemak, karbohidrat dan juga protein. Okey, dekat sana tu cikgu ada kumpulkan beberapa label makanan yang mengandungi maklumat pemakanan. Tapi hari ini Hanif, kita akan menjalankan aktiviti untuk mengira jumlah tenaga yang dibekalkan oleh satu tin tuna. Satu tin tuna, berapa tenaga dia cikgu? Eh? Mana, adakah di sini cikgu? Okey, itu adalah satu tin tuna. Jadi hari ini kita akan kira berapa banyak tenaga yang dibekalkan oleh satu tin tuna sebanyak 100 gram. Kita kira untuk 100 gram sahaja. Untuk 100 gram. Jadi 100 gram ya. Okey, baik. Kita teruskan. Boleh. Okey, kita teruskan ya. Okey, soalannya, jadi murid-murid di rumah juga boleh rujuk pada soalan ini dan kita akan sama-sama mengira. Okey, kita akan melengkapkan nilai kalori yang terdapat pada pembungkus makanan tersebut. Yang ini cikgu gunakan makanan dalam tin iaitu tuna. Tuna ini contohnya, okay, cikgu. Eh? Baik, kita akan kira kalori untuk seperti yang cikgu tertera di sana. Kita akan kira untuk karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, baik, kita lihat per 100 gram. Okey, per 100 gram jika kita rujuk pada label makanan, 100 gram tuna dia akan menghasilkan sebanyak 1.1 gram karbohidrat. Dia mengandungi 1.1 gram karbohidrat. Manakala proteinnya pula adalah 23.8 gram. Nampak protein banyak kan? Banyak sebab kita juga tahu bahawa protein tu adalah sumber daripada ikan. Kita tahu ikan. Tuna tu daripada ikan. Manakala lemak pula pada tin tuna itu ada sebanyak 1.2 gram lemak. Okey, jadi kita nak kira nilai kalori, kita perlu darabkan dengan jumlah tenaga yang dibebaskan. Kita boleh merujuk kepada jadual nilai tenaga tadi. Baik. Seperti yang perbandingan cikgu lakukan antara lemak, protein dan karbohidrat cikgu di situ. Okey, eh, kita nampak jika karbohidrat dia 1.1 gram darab dengan 17 kilojoule, protein 23.8 gram darab dengan 17 kilojoule per gram, manakala lemak 1.2 darab dengan 37 kilojoule. Okey, jadi seterusnya kita minta Abang Hanif untuk kirakan berapa jumlah tenaga yang dihasilkan oleh setiap kelas makanan. Baik, kita akan lakukan sedikit kiraan cikgu. Saya rasa saya akan bawa kalkulator lepas ni kalau saya pergi ke mana-mana pasar ke apa cikgu. Boleh, eh? Yeah, baiklah, jadi karbohidrat 1.1 gram darab 17 kilojoule. Jawapannya ialah 18.7 kilojoule. Seterusnya, protein 23.8 darab 17 kilojoule bersamaan dengan 404.6
Murid-murid pun boleh kira berpandukan daripada slide yang cikgu paparkan. Okey. Baik cikgu, saya sudah dapat ketiga-tiga iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Seterusnya jumlah tenaga, maka saya akan jumlahkan sahaja. Jumlahkan sahaja ketiga-tiga ini. Ya, betul. Cikgu, jumlahkan sahaja Hanif. Baik, saya akan tambah. Tambahkan semua sekali. Untuk karbohidrat, protein dan juga lemak. Saya rasa saya sudah dapat jawapannya iaitu berapa jawapan dia? 467.7 kilojoule cikgu. Okey, untuk tahu jawapan kita akan semak. Okey, kita akan semak. Lihat karbohidrat 18.7, betul. Protein 404.6 kilojoule, betul. Betul. Lemak 44.4 kilojoule, betul. Okey, jadi jumlah keseluruhannya adalah 467.7. Jawapan ni sama cikgu. Okey, jawapannya sama. Bijak Hanif, seorang pelajar yang fokus sebenarnya. Okey, jadi kita ketahui, kita buat kesimpulan bahawa 100 gram tuna menghasilkan sebanyak 467.7 kilojoule tenaga. Okey, bagus Hanif. Okey, Hanif. Sudah sedap juga tu dan juga, banyak juga tenaga banyak yang diberikan oleh 100 gram tuna. Baik, Hanif, seterusnya. Baik, cikgu. Okey. Hanif, selain daripada menggunakan jadual nilai tenaga tadi kan Hanif, sebenarnya ada satu lagi kaedah. Bagaimana kita nak mengetahui nilai kalori dalam setiap hidangan kita? Hanif rasa ni apa yang perlu kita saya buat? Saya nampak seperti ada kod QR di situ, cikgu. Adakah ini akan membantu kita menentukan nilai kalori makanan? Ya, betul. Tepat sekali ya. Sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia telah membukukan senarai nilai kalori makanan utama rakyat Malaysia. Okay, makanan, minuman, snack. Jadi untuk memudahkan rakyat Malaysia menggunakannya sebagai rujukan untuk mengira nilai kalori dalam setiap hidangan yang kita makan. Jadi murid-murid boleh rujuk dalam muka surat yang surat 56 buku teks sains tingkatan 2. Okey, baik. Kat sini cikgu ada cetak beberapa senarai nilai kalori yang akan kita gunakan dalam aktiviti yang seterusnya Hanif. Ya cikgu, baik. Sekarang murid-murid di rumah juga telah imbas kod QR yang telah kita paparkan tadi. Ha, boleh membantu kita untuk aktiviti seterusnya. Ya, okey. Aktiviti kita adalah menganggar nilai kalori makanan dalam hidangan makanan. Okey, baik. Pertama sekali dalam aktiviti ini, kita akan senaraikan. Okey, baik, kita senaraikan dahulu menu sarapan pagi dua orang remaja. Okey, kita ambil nama Abu dengan Ali lah ya Hanif. Baik, cikgu. Okey, Abu makan apa tu? Abu dia makan apa? Macam nasi goreng di atas sana cikgu. Okay. Dua pisang. Ya. Yeah. Dan juga secawan teh tarik rasa dia. Teh tarik. Ya. Yeah. Okey, kalau kita lihat nasi goreng adalah sebanyak 640 kalori. Jadi kita lihat saja dalam senarai, nasi goreng adalah sebanyak 640 kilokalori. Baik. Okay, nasi goreng kampung sana cikgu. Nasi goreng kampung. Manakala untuk buah-buahan seperti pisang, kita lihat pisang untuk satu biji menghasilkan sebanyak 60 kilokalori. Jadi kalau dua berapa Hanif? 60 darab 2, 120 cikgu? Ya, betul. 120 kilokalori untuk dua biji pisang. Baik, seterusnya untuk minuman pula, Abu dia minum teh tarik. Teh tarik. Teh tarik kita ada 140 kilokalori. Cikgu dah buat saya lapar ini. Tapi tak apa, kita akan lakukan perbandingan dan pengiraan ini dahulu. Okey, seterusnya kita senaraikan pula menu sarapan pagi bagi Ali. Okey, Ali dia mengambil dua keping sandwich, satu biji apple dan juga satu cawan minuman bercoklat. Baik, kalau kita lihat dalam senarai nilai kalori untuk sandwich, okey baik untuk sandwich, okey dua keping sandwich menghasilkan sebanyak 140 kilokalori. Untuk sebiji apple merah adalah sebanyak 63 kilokalori dan juga minuman bercoklat satu cawan anggaran 250 ml sebanyak 100 kilokalori ya Hanif. Baik. Okey, kita dah senaraikan. Ya cikgu. Okay, baik, jadi aktiviti yang kedua kita susun dalam satu jadual. Okey, kita susun dalam jadual apa yang Abu makan dan apa yang Ali makan. Jadi aktivitinya mudah saja ya murid-murid di rumah. Kita hanya menggunakan kalkulator saja dan kita perlu jumlahkan. Okey, pertama sekali Hanif boleh bantu cikgu untuk jumlahkan berapa jumlah tenaga yang dibekalkan oleh
makanan yang diambil oleh abu. Dan yang kedua, berapa jumlah tenaga ataupun jumlah kalori yang dimakan oleh Ali. Baik, kita bagi masa untuk Abang Hanif mengira. Okey, murid-murid di rumah pun boleh juga mengira ya. Sama-sama kira. Abu makan nasi goreng 640, tambah 2 biji pisang maka 120, tambah secawan teh tarik. Saya akan ingat lepas ni cikgu kalau saya minum teh tarik 140 kalori. Ingat tu teh tarik yang kita suka sangat tu sebanyak 140 kilokalori. Baiklah, saya rasa saya dapat jawapan untuk Abu. Seterusnya Ali. Ali makan sandwich tuna, tambah sebiji apple merah dan juga secawan minuman bercoklat. Itu pun saya gemar, cikgu. Jawapan untuk Ali ialah 303. Okey, Abang Hanif boleh angkat jawapan. Okey, murid-murid rumah agak-agak sama tak jawapan dengan Abang Hanif kita ni? Sama-sama kita kira. Bukan saja kira, tak kena ingat juga hari tu, cikgu. Ingat teknik dia. Senang kita nak praktikan dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Sudah kita semak jawapan bersama-sama. Okey, jawapan untuk jumlah tenaga yang dibakar oleh Abu sebanyak 900 kilokalori. Manakala yang kedua, Ali mengumpus sebanyak 303 kalori. Betul tak? Sama tak, Hanif? Sama, cikgu. Saya dapat. Boleh saya tanda boleh, cikgu? Hanif boleh yang tanda right. Yang pertama, cikgu telah beri jawapan 900. Okay. Seterusnya 303 kilokalori. Jadi, untuk memudahkan kita untuk merancang hidangan makan pagi, hidangan makan tengah hari dan juga makan malam melalui senarai nilai kalori yang kita ada. Okey, baiklah. Seterusnya, Hanif. Ya, cikgu. Saya rasa sangat menarik juga, cikgu, kerana saya perhatikan di sana apple merah dengan apple hijau juga berbeza jumlah tenaga yang dihasilkan. Betul, ya? Okey, jadi kita ada kesinambungan soalan daripada aktiviti kita tadi. Okey, kita dah tahu ya jumlah kalori yang dimakan oleh Abu adalah sebanyak 900 kilokalori, manakala Ali 303. Okey, cuba Hanif dan rakan-rakan di rumah buat perbandingan. Dan tentukan sarapan siapakah yang mempunyai nilai kalori yang paling tinggi dan yang paling rendah. Antara dua ini, baik kawan-kawan saya, kita tengok Abu memakan sebanyak 900 kilokalori untuk sarapan dan Ali memakan 303 kilokalori untuk sarapan. Saya pasti kita setuju bersama-sama bahawa pemakanan Abu untuk sarapan punya nilai kalori yang lebih tinggi juga berbanding dengan Ali. Ali, okey, kita semak jawapan. Tetap. Okey, sarapan Abu punya nilai kalori yang lebih tinggi berbanding dengan sarapan pagi Ali. Okey, tepat sekali sebab Abu 900, Ali 303. Jadi, melalui aktiviti ini kita boleh merancang pemakanan kita setiap hari. Okey, baik. Saya setuju juga. Saya rasa itu sangat menarik perbandingan antara kalori ini dan kita juga harus imbas kod QR yang telah diberikan supaya kita boleh ingat, kita boleh faham supaya kalau kita makan, kita akan memilih makanan yang seimbang, yang berkhasiat. Yang mengikut gizi seimbang. Mengikut gizi seimbang. Sentiasa ingat piramid makanan tersebut. Baiklah, sebenarnya banyak lagi yang Cikgu Khairunisa akan berkongsi dengan kita. Saya pasti lepas ini, sambil-sambil anda tengah imbas kod QR, menelaah sikit, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Didik TV KPM untuk slot menengah rendah. Kita sedang belajar mata pelajaran sains dan topiknya gizi seimbang. Mesti saya tanya, kalau kita belajar gizi seimbang ni, apakah kepentingan gizi seimbang? Bersama saya ialah Cikgu Khairunisa. Dan cikgu, saya pasti ramai di luar sana dan saya tertanya, kenapa pentingnya kita nak belajar dan mempraktikkan gizi seimbang? Okey, baiklah, untuk pengetahuan Hanif dan juga murid-murid di rumah, sangat penting untuk kita mempraktikkan ataupun mengekalkan gizi seimbang dalam setiap pemakanan kita sehari, kerana tujuannya adalah satu, untuk mengekalkan kesihatan.
Okey, jika dilihat di sini, sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan satu tinjauan kesihatan morbiditi kebangsaan tahun 2016 yang mana menunjukkan peratus rakyat Malaysia yang mempunyai penyakit-penyakit tersebut. Okey, baik, penyakit-penyakit tersebut adalah seperti penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, paras kolesterol tinggi, obesiti dan juga berat berlebihan. Okey, baik, kita akan lihat peratus, berapa peratusan setiap penyakit. Okey, kencing manis 17.5% daripada rakyat Malaysia. Manakala tekanan darah tinggi sebanyak 30% rakyat Malaysia. Tinggi cikgu kan? Ramai tu cikgu, kencing manis hampir 1/5 daripada rakyat Malaysia. Betul, ramai tu Hanif. Okey, seterusnya penyakit paras kolesterol tinggi sebanyak 47%. Obesiti di kalangan rakyat Malaysia sebanyak 17% dan berat berlebihan 40%, Hanif. Nampak begitu membimbangkan, betul saya, tak? Saya setuju, cikgu. Dan kadang-kadang sebenarnya penyakit ini boleh juga membawa kepada penyakit-penyakit lain juga, ya cikgu? Betul. Okey, baik. Kenapa masalah-masalah atau penyakit tadi timbul adalah disebabkan menunjukkan diet dan juga gaya hidup yang tidak sihat. Okey, seterusnya bagaimana kita boleh mengelakkan penyakit-penyakit tersebut daripada di kalangan rakyat Malaysia? Pertama, okay, kita galakkan supaya mengamalkan gaya hidup sihat. Contohnya dalam pemakanan, pengambilan pemakanan yang rendah kandungan gula, garam, minyak dan lemak itu sangat penting. Okey, baik, seterusnya apa yang perlu kita lakukan? Kita perlulah melakukan senaman. Senaman dan tidak merokok. Berapa kali senaman yang kita tak buat ni, Hanif? Kita kena buat baik senaman sambil cikgu bercakap pun kita lakukan senaman di situ. Tapi tak apa, saya masih memberikan perhatian cikgu. Ini penting, jangan lakukan banyak senaman dan jangan merokok. Okey, baik, seterusnya untuk kita lihat satu masalah yang banyak berlaku di kalangan rakyat Malaysia iaitu obesiti. Okay, punca obesiti ini berlaku disebabkan oleh kewujudan pelbagai makanan yang berkalori tinggi. Kalori tinggi, gula tinggi. Okay, maka hasilnya adalah obesiti. Okay, seterusnya, obesiti ini juga akan memberi kesan negatif dari segi penampilan, dari segi ia juga boleh menjejaskan kesihatan. Tidak mengira usia, kanak-kanak, remaja, dewasa, semua berisiko untuk mendapat obesiti sekiranya tidak mengamalkan gaya hidup sihat tadi. Ya. Okey, baik. Murid-murid di rumah sebenarnya boleh kita boleh sama-sama untuk melukis satu poster yang mana ia adalah satu kempen kesedaran di kalangan pelajar-pelajar. Okey, seterusnya kita boleh menghasilkan poster sendiri. Ini adalah contoh poster daripada murid cikgu. Ya, cikgu. Okey, mereka menghasilkan poster tentang obesiti. Jadi dalam poster tersebut kita boleh letakkan apakah faktor yang menyebabkan penyakit tersebut. Okey, dan juga kita boleh letakkan risiko kepada penyakit obesiti dan juga cara untuk mencegah obesiti tersebut. Okey, baiklah. Sangat penting tu cikgu, kita kena memahami faktor dan risiko apakah yang obesiti boleh membawa ke mana dan juga kita harus cegah obesiti. Dan dengan itu cikgu, cikgu boleh memberikan kita kesimpulan apa yang telah kita belajar sama-sama hari ini. Okey, baiklah, daripada awal tadi kita dah belajar tentang gizi seimbang. Okey, kita dah mengetahui bagaimana menyediakan makanan mengikut kuantiti yang betul. Okey, kita juga telah mengetahui ya faktor-faktor keperluan yang mempengaruhi pengambilan makanan seseorang. Okey, dan seterusnya murid-murid dan rakan-rakan di luar sana juga dah belajar bagaimana kita mengira nilai kalori setiap makanan yang kita ambil. Jadi dengan ilmu tersebut kita boleh merancang satu gizi seimbang atau merancang satu hidangan yang sihat untuk pemakanan kita setiap hari. Jadi pemakanan seimbang ini adalah sangat penting kerana tujuannya adalah untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Betul, itu sangat penting. Dan apa benda yang cikgu telah ajar kita hari ini, cikgu Khairunnisa berkongsi, kita harus ingat bukan saya kita belajar di dalam kelas tapi kita mempraktikkan dalam kehidupan seharian, cikgu. Betul. Baik cikgu, sekarang saya ingin tanya kerana saya
telah ada buah naga, buah mangga, buah apple di sini cikgu. Apakah pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya hari ini? Okey, memandangkan Hanif tadi mengikuti pembelajaran dengan baik daripada soalan yang pertama, kedua, ketiga dan menjaga aktiviti pengiraan dengan baik, maka cikgu akan tambah lagi ganjaran untuk penuhkan bakul dan banyak lagi buah-buahan sehat. Okey, kali ini cikgu nak bagi apple hijau. Okey, cikgu nak bagi apple merah. Okey, dan juga penuh dah cikgu bakul buah saya ni. Hadiah utama kita, buah mangga. Mangga yang kemas dan cantik di sini ya cikgu. Okey, jadi hadiah-hadiah tersebut kalau kita lihat dia lebih lebih sihat, okay, dan kaya dengan vitamin dan juga mineral. Okay. Elah cikgu, saya rasa sudah berat dah bakul makanan kita hari ini. Dan cikgu, saya pasti murid-murid di rumah, saya juga cikgu, kita ingin tahu dengan lebih lanjut di manakah kita boleh mencari bahan untuk sama-sama kita belajar dengan lebih banyak lagi untuk mengenai topik ini. Baik, Hanif, jika murid-murid hendak mendapatkan sumber rujukan kita, soalan-soalan tadi, jadi murid-murid bolehlah pergi ke laman Sesawang, sumberku, KPM Perkasaku. Okay, baiklah, yang terpapar, pautan yang terpapar di skrin anda tadi ya. Dengan itu, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Khairunisa Saleh, guru sains dari Sekolah Menengah Kebangsaan Meru, Kelang, Selangor. Cikgu, terima kasih kerana memberikan ilmu kepada saya serta murid-murid di rumah. Okay, ya, saya insyaAllah ini adalah ilmu yang bukan sahaja kita belajar hari ini dan kita boleh bawa untuk kehidupan seharian. Ya. Dan dengan itu juga murid-murid di rumah sentiasa praktikkan ilmu yang Cikgu Khairunisa telah kongsikan mengenai gizi seimbang, kerana kita kena ingat ada pepatah yang mengatakan you are what you eat, kita adalah apa yang kita makan. Ingat itu sentiasa ya. Dan dengan itu insyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Nama saya Hanif Sean. Assalamualaikum dan jumpa lagi.